saya akan memberikan tips bagaimana cara Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Halo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian mendukung channel ini maju selangkah lebih ke depan. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di my channel, Ciwo Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat scrub untuk pomedo sendiri di rumah. Caranya sangat mudah sekali. Kalian hanya membutuhkan beberapa bahan. Ayo kita simak ya. Langsung saja, apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah ini. Tomat guys. Kemudian jangan lupa nih, ini ramuan khusus ini, jeruk nipis. Dan selanjutnya kalian siapkan ini. Ini air hangat. Setelah itu langsung saja. Oh ya, jangan lupa ini kapas. Kalian bisa menggunakan kain. Langsung saja ya guys. Nah, ini kan ada air pasti. Airnya ini kalian kasih jeruk nipis. Kalau sudah, kalian masukkan kapasnya ke air yang sudah kalian kasih jeruk nipis. Ini air hangat ya guys. Kemudian kalian bersihkan wajah kalian. Kenapa ini menggunakan air hangat guys? Supaya pori-pori kalian itu terbuka. Jadi nanti ngangkat komedonya lebih mudah. Kalau udah kelihatan agak bersihan. Oh iya, jangan lupa kalian kasih gula. Soalnya tadi ini aku udah motong. Apa ini namanya? Tomat sama gula. Kemudian tinggal kalian kalian gosokin ke wajah kalian. Seperti ini. Selain dia bisa mencerahkan kulit wajah kita dari vitamin yang diberikan sama tomat, ini juga bisa menghilangkan flek hitam. Selain itu, dia juga mengambil komedo yang ada di bagian hidung kita ini dan bagian kelopak mata ini, kan banyak komedo ya guys. Ini kendala kita. Ini sangat berkendala buat kita. Tomat ini juga bisa kalian buat sebagai masker sebelum tidur. Dan dia selain masker yang tidak amis, dia juga sangat cepat. Dia juga sangat mudah diserap oleh wajah kita. Karena dia tidak mengandung minyak, sehingga lebih mudah untuk kering. Udah selesai. Sekarang air yang tadi kalian siapkan, air ini tadi kalian ambil tisu lagi. Nah, kalian tahu kan sifat dari jeruk nipis adalah membersihkan. Jeruk nipis juga bisa dibuat untuk membersihkan kayak karat-karat atau sisa bekas makanan, biasanya digunakan untuk ibu-ibu kalau setelah acara itu kalian olesin ini.
warnanya jadi agak memerah karena dia kena sama tomatnya. Kalau sudah kalian bersihkan, kalian ambil itu lagi, kemudian kalian keringkan. Kalian bisa lakukan ini kalau kalian lagi senggang atau ada jam kosong. Ini tidak menguras waktu banyak. Kalian bisa melakukan pijat dengan apa itu tadi, tomatnya itu 5 menit, 10 menit, 15 menit tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau aku sih mungkin cuma 5 menit udah cukup sih, gak terlalu panjang-panjang waktunya. Kelihatan kan kalau komedonya berangkat. Nah, modal hanya Rp1.000. Wow, masuk Pak Eko. Ya sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, kemudian kalian subscribe, kalian share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau bertanya, tinggalkan di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.